berikut ini adalah tata cara pelaksanaan sobriety test dengan dua metode, WOT test dan OLS test. WOT test, langkah 1 buat garis lurus 3 meter. Langkah 2, minta operator berjalan mengikuti garis dengan metode ujung kaki kiri bertemu tumit kaki kanan dan sebaliknya. Posisi tangan lurus di samping badan. Langkah 3, minta operator untuk menghitung 9 langkah kemudian putar balik dengan satu kaki. Langkah 4, minta operator berjalan balik ke titik awal. Langkah 5, bila ditemukan 2 tanda abnormal, maka operator tidak diperkenankan mengoperasikan kendaraan. OLS test, langkah 1, minta operator untuk berdiri mengangkat satu kaki setinggi minimal 15 cm. Langkah 2, kedua tangan berada di posisi lurus di samping badan. Langkah 3, minta operator menahan posisi ini selama 20 detik. Langkah 4, bila ditemukan 2 tanda abnormal, maka operator tidak diperkenankan mengoperasikan kendaraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikut ini adalah tanda abnormal pada saat pelaksanaan fatigue test. 1. Berjalan sempoyongan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Berjalan keluar garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. Merentangkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Tidak bisa memutar dengan satu kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Tidak bisa menghitung cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Kurang tanggap instruksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, lain gitu. Salah instruksi itu. Jadi bukan gitu. 7. Berhenti untuk menyeimbangkan diri. 1, 2, 3, 4, 5. 8. Menurunkan satu kaki sebelum waktu yang ditentukan. 2, 3, 4, 5, 6. 9. Selalu bergoyang. 2, 3, 4. 10. Kaki tumpuan bergetar atau tidak teratur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.